Kok sampai tahu gue bingung kalau tiba-tiba di atas. I know that this tempat sih. Tapi ini lumayan sih sebenarnya. Ya inilah biasa. Di bawah ya? Ah, oh, di bawah. Oh, ini. Ini ada aras loh, gue udah tahu sih. Apa gitu langsung berdua? Gue udah tahu sih, cuma gue kayak bersona doang. Oh. Gue kayak biasa gitu. Ini kan tadi? Maksudnya, oh, maksudnya ini kan? Gue udah tahu sebenernya. Lucu kan? Bercanda, yeay. Bohong! Mereka baru pertama kali tahu datang ke sini. Ini pun juga karena season 1 udah mau habis. Makanya PD ini menjadi baik hati gitu deh, ngajak mereka makan ke restoran mewah. Akhirnya, kendet. Nyampe juga. Akhirnya nyampe juga. Tempatnya bagus sih. Kamu tuh tadi gak bisa sokol aja ya? Tapi Rik, hari ini ada challenge gak? Gak ada. Oh gitu sih. Terus serius kalo, ya? Gak mau lah, padahal kalau misalkan ada pasti gue yang menang lagi. Dia selalu kalah terus kan soalnya. Iya sih, Yura selalu kalah. Jadi gue udah lah, gak ada challenge. Harus dong. Jahat sih, tapi ya udah. Tapi emang kenyataan sih. Aku nanti sampai gue pedah. Apa? Tapi tau gak sih katanya ya, di sini kalau misalkan ada order baru dibuat rotinya, jadi tuh super ini fresh. Oh. Jadi hari ini langsung dibuat. Oh. Langsung coba gak sih? Boleh kan? Ini gue. Gue tahu, cuma gue kayak. Kita buka. Langsung ya? Langsung. Tangan Hana. Aduh Hana. Wah, cecol. Oh ini pesto toh. Ini wanginya nah, sih, set. Udah gak tahan. Cen! Nyeng. Jadi banyak. Ini garlicnya terasa banget sih. Enggak, ini tuh cinta budrek kok. Luarnya kriuk. Itu pestonya tuh gak kayak pesto biasa gitu loh, gak enak. Kita pesan makannya kapan sih? Udah gak lapar. Entar lagi? Oke. Okay. Kita boleh ngomongin beneran. Iya, Pak. Makasih. Tunggu, cekin banget ya. Makasih ya, Pak. Makasih. Dan for impian kita untuk nyam-nyam-nyam. Sampai season 127. Sampai season berapa aja deh, gue kok gak mau berhenti. Sampai kita tua, sampai punya anak. Kan anak kita yang lanjutin ya. Ya gak sih? Cian. Pasin udah. Oh. Tara, ini sweet sih, tapi kayak gak suka gitu. Kenapa gitu? Sukanya yang kayak shot-shot dan langsung gitu, yang tequila. Shot. Kayak kita harus anggun dong, harus anggun. Kayak biasa untung, gitu. Untung masih sepi, kalau enggak kan. Siapa tahu gitu kan, ntar gue menemukan jodoh gue di sini, you never know gitu. Oh, jodoh. Gila, serebet poni gue sekarang. Begitu dengar kata jodoh, Michi langsung deh beraksi. Dia gak tahu aja kalau ada challenge. Yura, tumben ya pinter. Awas! Wow! Hello, I'm good, thank you. Okay. This is this burrata cheese with the cherry tomato. From South Italy. Oh, nice. Thank you very much. Oh, buon appetito. Yeah, I just learned like one sentence in Italian. Okay. Oh my God, I forgot. Come ti chiami? Yeah, come ti chiami? Yeah. Come ti chiami? Marco. Nice to meet you. Marco, nice to meet you. Thank you so much. Enjoy. Thanks. Food. Thank you. Pagi justru. Muka lo jadi merah gitu. Oh, tak makan sendiri dah. Ah, nanti dan Ona의 귀신 냄새도 많이 봤어. 됐지 않을까? 짠하자. 짠하자. 담아야 돼. 짠. 짠. 냠. 대박이다. 픽스 인데 burrata cheese yang paling enak di Jakarta sih yang pernah gue dapetin. Kan bilang susah banget dapet yang enak. Kayak teksturnya, rasanya, marinade-nya juga dari tomatonya sama sayurnya semua cocok banget. Cinta banget tuh. Hebat dah. Saya beberapa burrata cheese tuh kayak langsung ini, langsung patah gitu kalau bisa kalau dipotong. Ini kan kayak mesti ditarik. Jadi kayak teksturnya bingung ya ngomong kayak apa ya? Kayak mozzarella cheese cuma lebih lembut.
pakai cheese ditambah telur yang kayak setengah matang itu loh. Oh, tak mau kan, Neng. Thank you so much. Finish. It's really good. Delicious. Delicious. Delicioso. Delicioso. Wow. Okay. Fettuccine al granchio. Okay. It's black pasta homemade with the crab meat in pink sauce. Cream tomato sauce. Okay. Okay. Our signature dish. Signature dish. Nice. Buon appetito. Thank Enjoy you. Oh my guys. Wah. Gila sih. Aduh pinternya. Kangen cinta belum ini. Udah ngiler. Wow. Utang. Wait. Ayo. Domo cok. Ayo ada piringi. Piringi gue. Kayaknya harus ganti deh. Kayak kebanyakan cheese gitu. Ah, kecil. Oke. Hati-hati. Cana kuah. Jadi sausnya emang enak banget. Oh, saya pakai dong. Ini lumayan nih. Masih... Aku taburin cabe bawa nggak? Go for it. Udah asik nih. Hebat. Kecana? Dia pakai squid in fettuccine. Cang. Gini nih. Kau banyak cowok tuh ya. Harusnya makannya sering-sering, gak sih makannya kayak gini. Kita apaan coba, dua cewek? Lu sih enak udah bawa cowok. Dekonya? Mungkin chef itu kali ya? Udah, minta nomor aja, Mix. Minta nomor ya? Oh, buya, chef challenge. Wow. Thank you. Yes, be careful because it's very hot. Yeah. Be careful, chef. Wow. 1, 2, 3, et voilà. Wow, kan deh bang kita. Mama chicken. Yes. Mama chicken. The okay. Mother Valentino recipe. Mother Valentino, right? It's the new dish, okay? Uh-huh. It's very tender. Very tender. Well, we can very see. Soft. We can see that. Yeah. Wow, guys, that looks so amazing. Okay, we cook in this terracotta pot for 4.5 hours. 4.5 hours. Yes, become tender, become soft, very juicy. Okay, we put bacon outside. Yes. We put bacon outside because bacon give very strong taste. Oh yeah. Okay. Nice. Thank you, chef. Thank you, chef. Thank you, chef. Gue mau ambilnya, mau plating biar bagus ceritanya. Ini wanginya. Wanginya enak banget sih. Rosemary banget. Ya, bukan makanan gue udah kayak pandaning banget ya sih. Gue gak tau apa. Bagus kah? Cai pakai semita. Pakai semita, let's try. Gue gak tau chicken bisa. Tunggu. Tajang. Salah gitu. Take it easy. Gue nggak tahu chicken bisa se-fancy ini, tau nggak sih kelihatannya? Gue nggak pakai pisau malah kayak gini. Tinggal gitu langsung copot ya. Coba deh. Banget. Cang. Bener sih rosemary-nya berasa banget sih. Kayak supernya loh. Berasa sehat nggak sih makannya? Tapi sehat in a good way ya. Ini gue cinta banget terus. Iya sih. Cinta. Gue gak kunyah, tapi kayak langsung meleleh. Oh, juicy banget. Yes. Dibilang tadi di, apa namanya, 4 jam kan ya dimasaknya? 4 jam setengah. Wow.
wonder. Ngantuk, bagus. Mana kita kasih overall? Overall? Makan dulu, kita kasih nyam-nyam-nyam. And now one, two, three. Nyam-nyam-nyam. Oh, cinta. Mau gue dikasih lima juga nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam juga nyam-nyam-nyam terus gue. Italiano yang terenak sih yang delicioso. Delicioso. Ini enak banget sih. Harga? Ya, kan. Ya. Kan dari awal the most expensive restaurant. Jadi ya emang cocok sih, tapi gue bilang sama harganya worth it sih. Maksudnya sekali-kali kita pergi sini. Terus kalau ambience juga kayak really romantic, really kayak ya, berasa sih. Lah enak, ada chandelier gitu-gitu segala macam. Terus kayaknya kalau misalkan anggapan lu diajak ke sini tau gak sih sama gebetan, sama atau pacar? Itu pasti nembak sih menurut gua. Kalau gebetan berarti mau ditembak, kalau misalkan lu jadian berarti artinya mau dilamar kali. Tunangan. Jadi kita gini doang nih, Ria. Ini kita udah episode keberapa? 11. Oke. Dari 11 episode, ini kedua kalinya Yura menang challenge. Kenapa? Serius? Jadi tadi gak ada challenge. Dari tadi ada challenge sebenarnya. Apa challenge-nya? Yang gak boleh dilakukan. Jangan dan sama. Yang boleh dilakukan ketika lagi makan di fine dining restoran. Curang banget. Skornya kalian, Michi 1, Yura 3. Oh my god. Beda tipis, Mel. Beda tipis. Tapi kok 1 sama 3 sih? Emang kita sejujurnya gitu ya? Iya. Jadi tadi, ya sebenarnya tuh lu kalau misalnya lagi makan di fine dining, itu lu gak boleh namanya ngomong sebelum makanannya habis di mulut lu. Oh. Itu lu salah. Terus, tapi itu emang kita suka biasa ngomong gitu sih. Gak boleh makan pakai piring yang kotor. Oh, makanya tadi lu digantiin. Dan yang paling penting itu gak boleh yang namanya handphonean di meja tuh gak boleh sama sekali. Di Yura, Karolina, lu boleh kasih hukuman ke Alci. Gimana, Ria? Hukum apa ya? Tapi jangan kayak cuci piring kayak kemarin kayak gua dulu. Kenapa? Cuci piring paling gampang deh kayaknya. Gua cuci piring di warteg India, cuci piring di sini sama Chef Marco, gua enggak terima. Kali aja bisa jadian mereka. Ya, gua kan manual, dia mah pasti ada mesin cuci piring, tau enggak sih? Di sini kayak cuma tinggal masuk steam bla bla udah selesai. Gua enggak mau, gua kemarin kayak pakai kayak sampai tangan gua jadi kayak lihat deh kayak banyak keriput gitu, enggak sih? Enggak terima. Apa ya? Wes parah. Yang bikin malu. Apa yang bikin lu malu kalau lu lakuin di restoran, Mel? Malu-maluin di depan orang? Iya. Tapi... Cewek. Ngepel. Gila sih. Ini serius, boleh. Gimana? Setuju kan? Setuju. Oke. Sip. Ih, dari mana sih? Lama banget. Habis meeting untuk hukuman Anda. Ini tempat fine dining, jangan malu-malu. Kamu gak tahu ya, kemarin gue jadi Cinderella di warteg. Jadi, hukuman Anda untuk di restoran Valentino adalah... Sumpah. Gak boleh dibantu sama Chef Marco. Ngepel di mana? Di sini dong. Serius? Kan bersih, lu cuma tinggal ngepel dikit-dikit doang. It's okay. It's okay. Ya, cinta dah. Mbak, ini di mana ya? Odi? Mbak, ini. Di sini. Nek. Mbak, di sini, Mbak. Ini makasih. Yang bersih ya, Mbak. Mbak. Iya nih kan caution. Iya itu tamu ya, tamu supaya orang tamu-tamunya nggak jatuh gitu. Iya benar. Terus ini gimana? Celup dulu. Aduh Mbak, ini loh nggak baru ya? Mbak baru kerja ya Mbak? Iya neng boleh. Wah. Ini jadi ya Mbak. Aduh, mbak, ini sepatu mahal loh. Iya, Bu. Oke, butang.
Salute untuk keringatnya Mbak Michi. Salute. Salute. Annyeonghaseyo. Annyeong guys. Oh, sekarang udah episode ke-11 ya, gak nyangka banget. Thank you all for watching us for fine dining, the most expensive fine dining in Jakarta. Enak banget sih sumpah, gue gak bohong kan, ntar cobain juga. Delicioso. Terus jangan lupa juga buat kalian, inget gak sih video kita yang waktu itu kita lagi makan pete? Yang sampe bau banget, yang sampe gue drama banget itu. Kita harus nonton deh, sumpah. Wah, makasih minggu depan tuh kita kasihin deh, kita bakal makan Indonesian food. Tapi something different loh sama episode yang sebelumnya. Jadi kalian harus nonton di sini, ini teasernya ya. Yes. Cek. Dan jangan lupa untuk subscribe kita di Nyam. Nontonin kita terus ya. Nontonin kita ya. Sarangi. Subscribe kita.